Ini sih enggak sih Vero, kadang kalau diperhatiin Vero sama mama sendiri malah jadi kepo orang kelihatan gini gimana sih? Enggak ternyata mama diem-diem juga kepo. Bilang katanya enggak mau kepo tapi ternyata kepo. Iya, enggak kepo orang lagi sebelahan terus kan ngobrolnya kemana-mana sampai ke dapur kemana. Selesai kan jadi orang yang lihat gitu. Dulu enggak ada. Enggak ada gitu. Kalau saya bukan tipe yang misalkan Vero belum jadian terus harus jadian di bulan apa yang enggak. Dengan dia enggak, kan saya tahu Vero ya, dia kalau udah bete berarti dia lagi enggak ada siapa-siapa, enggak ada yang bikin dia jadi happy. Kan namanya pacaran tuh kan kayak vitamin. Kayak vitamin, kalau pacaran sih. Oh belum ya, belum. Oh ya udah. Udah ada mode itu. Kan kalau anak umur segini gengsinya tinggi, jadi kayaknya mau menyelesaikan segala permasalahan. Tapi nggak apa-apa, nanti kan dia kalau mau cerita cuma dengan kemarin kita liburan ke mana, terus acara apa, sampai ketemu, kan udah nanti bahwa Vero lebih spesial lah.